Alright gang, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Dajam. Korang yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, like, komen dan share, follow akaun TikTok dan juga Instagram Dajam. Jadi hari ni gang, aku nak sambung part Bistore 125ZR aku. Jadi kau tengok kat sini, aku minta tolong Mal sebab dia ada grinder. Okay, projek sebelum ni aku tak dapat nak pasang aku punya fork. Sebabnya 125 punya dia ada taper dalam ni gang. Okay, ada taper. Dan dia punya fork atas pun ada taper. Jadi minta Malay guna grinder nampak on. So kalau Mal dah grinder dia punya fork dengan buang taper dekat T-fork ni, jadi senang lah aku nak turun naik fork tu nanti. So tak ada isu lah tinggi sangat ke apa kan. Okay, jadi ni pun nanti Mal akan lay lah dua. So banyak kerja nak buat. So alang-alang Mal pun ada nak benda nak buat malam ni, aku tak tolong dia sikit lah. Okay, dia pun dah biasa buat benda ni. Kau padu dulu Mal. Kau paling kacak dah jam. Nah, dah berjaya. So tak payah lah nak buka. Susah kan kalau buka. Wah, padu Mal buat mak. Okay, ini T-fork. Mal akan poting pakai mata poting dia sebab dia cakap mata poting dia boleh poting semua jenis besi. Wah geng, aku punya T-Fork 125 dah settle, dah siap. So skru pun aku rembat main kemal 2. Sebelah 14, sebelah 12. Tapi trip dia ngam lah, kedai kat. So ni rendah lebih kurang 1 inci setengah ada kot mungkin lah. Tak sampai 1 inci setengah ni, lebih sikit je. 1 inci lebih macam tu lah. Okay, buat pakai alloy, tayar pun saiz 70-80. Okay, dah settle. Jom kau balik rumah, kita pasang dekat motor. Let's go. Right, so kita dah sampai rumah. Dah siang dah pun. Aku nak sambung pasang aku punya barang-barang untuk projek restore 125 gang. Okay, kat sini korang tengok fork lay. Aku dah lay dah dia punya tapak atas ni. Malam tadi pun cerita, terima kasih dekat EK Racing Team, Iqmal. Okay, sebab tolong aku malam-malam buta. Okay, tengok kita dah lay cantik kiri kanan. Dan dia punya T-fork ni pun aku dah lay dah tapak atas dia gang. Okay, dah cun-cun. So aku set lebih kurang 1 inci, tak sampai setengah lah, 1 inci lebih sikit untuk turun fork. Aku rasa setup ni mungkin kita akan adjust nanti lepas kita dah pasang mark guard semualah cover set eh. Cuma hari ni geng, lepas aku dah pasang ni, bagi aku dah tip top lah. Dah nampak sikit dah progress motor ni. Korang tengok aku dah pasang dah Swiss kiri ni daripada Tobaki. Ni Tobaki punya eh, Tobaki ada sponsor. Cun tip top, cuma kita tak tahu wiring dia berfungsi dengan baik ke tak. Tapi nanti kita akan test. Dan untuk alloy hitam ni geng, barang-barang dia pun aku dah dapat. Okay, dia punya hub sprocket, dia punya disc belakang. Okay, disc depan pun ada nanti. Aku pakai daripada RCB geng ni eh. Okay, untuk disc depan aku pakai E-series punya RCB. Okay, yang ini E-series, 4 lubang depan. Nanti aku tunjuk korang. Yang ini saiz dia macam saiz 125 tak silap aku, 267. Okay, depan 4 lubang. Dan inilah barang yang aku tunggu tak sampai hari tu, akhirnya sampai juga. Okay, swing arm DKT. Okay, swing arm ni sebenarnya dah lama sangat aku nak pakai daripada dulu lagi. Cuma untuk projek 125 ni aku rasa, sebab 125 ni body dia cutting ramping, dia kurus, badan aku pun kecil. So aku rasa macam sesuai pula aku nak letak dekat 125. Okay, ni DKT daripada Thailand yang pattern, tak silap aku ni pattern baru lah. Kalau yang lama tu dia bulat. Aku tak tahulah, kalau aku silap pun betulkan lah. Okay, korang tengok aku pilih warna silver. Right, cuma aku pelik lah, logo dia terbalik belah sini. Dua-dua terbalik. Pelik eh, dia pasang terbalik ke apa, aku pun tak tahulah. Okay, jadi dekat sini korang tengok skru disc pun aku ada pakai yang gold sikit. Okay, ni sub tengah aku dah dapat. Sub tengah untuk swing arm dekat sini. Okay, lepas tu dia punya cover untuk throttle belakang kanan pun aku dah ada pada Yamaha ni. Sini eh. Nampak? So, kita pasang satu persatu dan kita tengok apa yang dapat kita jadikan motor hari ni eh, okey. Jadi kau santai. This daripada RCB eh, S series kau boleh tengok. Ni cutting bunga dia macam ni geng. Okey. Ada lebih ringan. Okey, alhamdulillah ngam.
Okay, kita ikat dengan skru. Okay, skru kita dah ikat. Lepas tu ada bush 2 pun dah ada dengan dia punya speedometer punya kabel ni. Baik geng, so rim depan aku dah settle pasang. Kau boleh tengok disk depan dia cun-cun, dia punya bush dia pun ngam. Keadaan tayar pun center dengan antara dua fork ni. Tip top lah bagi aku eh. Okay, ni pun kita dah lock dekat dia punya tapak dia kat situ, speedometer. Okay, sekarang ni swing arm ni pula aku nak letak kat belakang. Pasang, okay. Swing arm ni memang ringan gila geng eh. Okay, untuk sway arm ni aku dah ikat dah. Okay, kiri kanan dah ketat dah skru dia. Cuma untuk mono ni korang tengok dia ada gap. Nampak tau, dia ada clearance eh kiri kanan. So aku tak boleh nak ikat ketat, kena letak washer. Aku rasa benda ni tak tahu datang daripada sway arm ke ataupun daripada mono ni sendiri. Tapi aku rasa sway arm ni yang dia punya clearance tu lebih sangat. Sebab kalau aku ikat ni ketat, dia akan mengecut, dia boleh bengkok kat sini. So apa aku kena buat, aku memang kena letak washer. Okay, so pada washer 2 ni aku akan letak kiri kanan, belah kanan 1. Okay, washer kiri kanan kita dah letak. So dah fit lah, dah tak goyang dah swing arm ni. Atas pun dah ikat ketat, korang boleh tengok. Sekarang ni swing arm ni bagi aku dah cun-cun dah terletak. Okay, so kita nak kerjakan rim belakang. Cuma rim belakang ni ada benda yang aku tak ada. Dia punya bracket untuk pump disk belakang. Sebab situ pun dia ada bush sekali sebenarnya. So bush aku nanti akan ada clearance yang banyak lah dekat sini. Tapi tak apa, itu next. Nanti kita nak letak brake, kita boleh pasang sekali. Sekarang ni aku nak set up untuk aku punya rim alloy belakang saja. Sebab depan pun dah settle. Okay, untuk disk belakang aku pakai yang standard 125 punya. Okay, yang cutting 125 punya lah size dia eh. Okay, skru pun sama, aku pakai skru gold belakang. Tak beritahu korang, aku buat motor ni bukan nak restore original macam hilang keluar eh. Jadi sebab aku nak restore yang restore modified. Jadi ada certain barang yang memang aku pakai original lah. Macam rim ni korang tahu lah, dah aftermarket. So sebab aku nak main motor, bukan nak simpan motor. Okay, memang aku nak modi. Right, settle this. Sekarang belah hubs pocket pula. Ni hubs pocket dia. So ni bush dalam dia eh. Eh ni bush dalam dia kita masuk kan. Nah, tengok geng, siap pasang alloy belakang. Okay, cuma bush ni aku letak dulu mana yang ada. Sebab nanti bila dah ada bracket
kaliper belakang tu nanti dia akan lain. So ini setting aku ni memang ngam lah ni. Tengah, center. Okay. Cantik eh. Cuma sub ni geng aku salah beli. Panjang sangat. Aku nak kena cari sub 125 yang standard juga original. Sebab trip dia ni sampai sini dia. So tak boleh naikkan lebih dan dia terlampau panjang. Okay, tapi tak apa, ni untuk gantung saja. Okay, macam kau nampak rim depan dengan rim belakang setel terpasang alloy eh. Bagi aku nice gila alloy RCB ni geng. So aku nak sambung pasang throttle punya ni, twist punya cover ni belah kanan. Tapi yang lalang nak pasang tu geng, aku rasa nak pasang sekali dia punya cable throttle. Okay, so baki dia bagi aku cable throttle. Okay, kita tu baki dia ikut cable punya cutting. Boleh nampak yang bawah ni untuk pump tuti dengan carburetor. Ha, ni belah atas dia. Right gang, so sebabkan kat luar hujan aku terpaksa bawa masuk motor ni. Tapi tak apa, so far aku dah leh. Bini aku pun tak ada kat rumah, anak aku sekolah. So line clear sekejap. Okay, korang tengok eh gambaran dia aku tunjuk. Okay, ni belakang dia. Okay, ni depan dia. Bagi aku ni dah nampak motor lah daripada rangka eh. Okay, so settle lah aku rasa part-part bawah. Cable pun cun-cun dah, kita dah silangkan ke tepi. Okay, bagi aku dah nice dah. Okay, cuma ada beberapa perkara yang menyakitkan hati aku sebelum aku nak end video ni geng. Dia punya throttle tak ada geng, so nampak kosong kat sini eh. Jadi untuk menyempurnakan projek episod part 3 ni geng, okay, aku ada throttle daripada RCB juga ni geng. Macam korang tengok dekat motor Y15 aku, aku pakai Nakagami punya RCB. Itu yang model baru. Cuma untuk Y ni, bukan Y, Y125 125 aku ni geng, aku nak pakai hand grip yang model inilah. Aku lupa model apa ni. Okay, aku buka, aku tunjuk kat korang. Okay, korang boleh nampak eh, ada design dia merah hitam juga macam Nakagami tu lebih kurang. Cuma dia ni simple saja, dia ada lain-lain macam tu dan dalam dia merah. Okay, right. So kita pasang throttle ni. Right, so dah settle pasang throttle kiri kanan daripada RCB. Okay, ini kau nampak dia ada garis-garis dalam dia merah. Atau logo RCB kiri pun sama. So tutup throttle ni pun aku dah pakai yang original Oleong punya. Okay, ni pun dah fit, ni pun dah fit. Cuma kita nak cari lever clutch dengan brake depan saja nanti untuk next episode. Dan barang-barang lain lah, wiring semua kita nak settlekan. Okay, macam kau nampak sekarang projek restore ni bukan T20 punya restore eh. Marhan jugalah. So aku tak, kalau kau nak compare dengan orang lain restore, mungkin jauh lebih beza lah diorang punya cun. Cuma aku restore ikut kemampuan aku, apa yang aku boleh, dan berdasarkan pengalaman aku lah. Okay, kalau ada benda yang korang rasa tak cun, tak ngam, korang boleh komen kat bawah, aku boleh tengok. Cuma aku nak cakap satu je lah kat korang. Aku sebenarnya dulu main motor 5 dah lama eh. 2006 lagi aku dah pakai motor ni. Tahun 1998 first model punya silver sabit. Ha, okay, tu motor pertama aku BFR 2798. Ha, ini yang kedua 2012 aku beli, plate dia BLQ nombor 4559. Okay, yang aku beli ni first model edition, biru GP line putih, baru saja keluar waktu tu. Aku antara yang pertama beli bulan 2 bulan 3 macam tu lah. Okay, lepas tu banyak isu dia, aku dah cerita dekat video aku yang lampau. Kalau korang tak tahu, korang boleh tengok apa jadi, kenapa boleh jadi macam ni. Okay, jadi kat sini aku buat comeback 125. Penuh sejarah ya 125 dulu, zaman bercinta dulu, gotong awet orang panggil dulu eh. Cengkok duduk belakang, main kejar-kejar dengan D8, D9, D8, D9. Dulu part 2 tak ada, kita tak kenal. Okay, so aku akan cuba buat yang terbaik lah untuk 125 aku ni, untuk puaskan hati aku dan juga hati korang. Okay, tapi aku rasa korang pun enjoy eh konten ni. Jadi geng, berjumpa kita lagi dalam episod akan datang. Semoga korang sihat-sihat selalu dan semoga korang enjoy dengan episod ni. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Peace, ciao.